Pengetesan inverter yang sudah di customis 5000 watt, ini udah anti short ya. Ini di sini saya datang ampere, saya jepitin di salah satu kabel dari aki. Ada beban vakum, ini start awal kadang bisa sampai 2000 watt, tapi kalau udah running sekitar 850-an watt. Sekarang nanti kita tinggal kalkulasi aja, jadi angka yang di sini terhitung dikali 14 volt. Nah, ini LVD-nya 14 volt. Ini untuk setting batas bawah. Nanti saya videokan terpisah. Oke, sekarang coba tes vakum, kemudian kita lihat berapa arus yang disedot. Yuk. 104. 104 dikali 14 ya, sekitar ya 1400-an watt. Ini standby-nya 0, yuk lagi. 113, random ya karena motoran. Oke. Terus selanjutnya coba hidupkan aja panjer. Oke, setelah hidup coba untuk outputnya di shotkan ya. Panjer. Ya, panjer. Nah, itu shot ya. Shot nih teman-teman. Shot. Enggak ada ledakan apa, lepas hidup lagi. Yuk, percik-percikan sampai ada api. Ya, cukup lah. Ya. Di shot tetap aman ya. Tegangan terpantau di 218-an volt. Kalau short jadi 0 ya, tuh bagian atas 0. Aman dari short. Mantap.